Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Roman Ceragil. Oke guys, kita ketemu lagi ya di channel RR. Di video kali ini saya mau berbagi cara UCCP lagi ya. Ya, ini sangat mudah dan hasilnya juga lumayan banyak untuk mendapatkan poin CCP-nya guys. Nah, untuk mengupgrade poin CCP itu kita bisa menggunakan membeli cu promo ya, pokoknya cu apa aja itu bisa menambah poin CCP. Terus untuk mengupgrade cu itu juga mendapatkan tambahan poin CCP guys. Apalagi seperti cu legendary, cu epic, cu rare. Nah, apalagi yang cu promo itu eventnya biasanya itu poin CCP-nya tinggi, bisa sampai 2000 ya, 2000 poin itu kalau max ya. Oke, sebelumnya ini saya akan mengupgrade ke satu level dari level 64 ke level 65 guys. Ini ada 37.835 poin CCP. Dan ini akan diupgrade ke level 65 ya. Amethyst 3 ya. Amethyst 3 guys. Dan di sini kita membutuhkan hampir 3000 poin CCP guys. 3000 poin itu kalau satu cu itu max masih kurang ya. Harus beberapa cu agar bisa menuju ke level 65. Oke, di sini saya menggunakan box expert yang dari promo, yang dari event Epic Embryon ya. Di sini ada 8 box expert, guys. Jadi satu kali pembelian itu mendapatkan 8 box expert. Untuk satu box expertnya itu ada sekitar 14 kepingan promo cu kalau nggak salah ya, atau 16 ya, ya lupa guys, atau 26 ya, lali lah pokoknya akeh guys. Nah, jadi di promo box expert ini ya, box kolektor yang paling bagus adalah box ini guys, karena box kolektor kan ada 3 ya, ada box yang lain juga, tapi yang paling tinggi, yang paling bagus isinya itu box kolektor yang expert ini guys. Di sini sangat mudah untuk mendapatkan cu yang bagus, yang berkualitas, powernya itu hampir max ya. Jadi itu bisa mendapatkan banyak cu di sini guys. Kalau kalian membeli eceran satu cu, misalkan cu penakluk atau cu conqueror, itu pasti sekitar hampir 100k ya. Itu kalau dibuat untuk membeli box expert ini, kalian bisa mendapatkan 8 box ya. Itu sangat bagus sekali dan mendapatkan bukan hanya satu cu tapi banyak cu yang bisa kalian dapatkan melalui box expert ini guys. Nah, ini ya sudah dapat banyak, dan jika kita sudah mempunyai cunya terus kita mendapatkan cu itu lagi, maka nanti jadinya akan bisa untuk upgrade cu itu ya. Bisa untuk upgrade, dan upgrade itu bisa menambah poin CCP ya. Jadi begitu guys. Makanya kalau kalian sering mengupgrade cu, CCP kalian semakin cepat naiknya. Tapi untuk menuju ke poin CCP 100 itu membutuhkan 200.000 poin CCP guys. Sedangkan ini tadi baru berapa tadi, lupa guys ya. Seperti itu guys ya. Nah, ini ada cu yang cu pro, ini cu promo semua guys ya, nggak ada cu pulpas ya. Kalau cu pulpas kan itu bukan cu promo guys, cu pulpas itu nggak bisa dibeli ya. Kalau ini cu promo bisa dibeli, yang ada di event juga seperti Blast the Past seperti itu ya. Nah, seperti ini guys, ini bisa kita upgrade ya untuk menambah naiknya poin CCP. Ini sudah naik ya menjadi 39.165 poin. Nah, kita akan naikkan ke 65 level ya, yang level amatisnya ini akan kita naikkan dengan cara mengupgrade cunya guys. Ini dapat banyak sekali kepingan cu promo, tinggal kita upgrade. Dan upgrade nya itu yang menarik itu kita menggunakan koin nol ya, jadi kita nggak perlu memakai koin, nggak perlu memakai koin seperti kayak cu legendary itu kan menggunakan koin guys ya, menggunakan koin untuk mengupgrade ke level selanjutnya. Dan itu pun harga upgrade nya menggunakan koin itu lumayan banyak ya yang dibutuhkan. Kalau kalian menggunakan
mendapatkan cuprumo seperti ini, upgrade-nya itu 0, nggak perlu pakai koin, jadi enak ini guys. Nah, akan kita upgrade semua. Apakah ini mencakup untuk menuju ke poin CCP level 65 tadi guys? Kita tunggu aja ya sampai upgrade-nya habis. Nah, selain membeli promo box kolektor expert yang ada di promo event Epic Emperion, kalian juga masih ada banyak promo lagi seperti yang kemarin itu guys. Seperti promo yang kemarin, apa itu, yang seperti box ahli, ada juga box legendary sebelum promo Blast the Past, seperti yang tadi kan sebelumnya ada itu guys, promo box juga. Nah, ini sudah menuju ke level 65 ya, Amethyst 3 guys. Sekarang poinnya menjadi 40.820. Nah, ini yang recommended banget itu kalian kalau up CCP lebih baik menggunakan box kolektor guys, itu lebih cepat. Apalagi kalau ada cu gratisan-gratisan yang ya meskipun powernya rendah, tapi kalian bisa memanfaatkan untuk menambah poin CCP. Jadi harus diambil cu itu guys, meskipun itu cunya enggak bagus ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.